Sampai saat ini, keberadaan suku unik yang satu ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang misteri suku Lingon di Halmahera. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat pesudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Lingon merupakan sebuah suku pedalaman yang keberadaannya masih sangat misterius yang tinggal di hutan belantara Halmahera, Maluku Utara. Secara fisik, bentuk badan dari orang-orang suku ini mempunyai postur tinggi, berkulit putih dan berambut pirang, serta bermata biru atau hijau, menyerupai orang-orang dari Eropa. Walaupun banyak diantaranya mempunyai rambut berwarna hitam, tetapi intinya suku ini mempunyai fisik yang berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun, penampilan fisik suku ini sesungguhnya masih menjadi sebuah misteri. Kemisteriusan tersebut ditambah dengan pertanyaan besar, apakah suku Lingon masih eksis hingga sekarang? Hal ini mengingat lokasi tinggal mereka yang terletak di dalam hutan pedalaman Halmahera. Berbagai sumber menyebut suku Lingon bukanlah suku asli Halmahera. Keberadaan mereka lantaran terjadi pernikahan campur. Tidak ada catatan jelas mengenai asal-usul mereka, yang ada hanya rumor dan cerita rakyat saja. Sebuah rumor menyebutkan jika suku Lingon ini berasal dari sisa-sisa bangsa Portugis yang lari ke dalam hutan untuk menghindar dari incaran pasukan Sultan Babula. Sementara, menurut cerita rakyat yang beredar, mengatakan pada zaman dahulu, ada kapal yang berasal dari Eropa sedang berlayar di perairan sekitar Halmahera Timur, kemudian terdampar. Karena sulit mencari bantuan di tengah laut, mereka akhirnya merapat ke daratan. Persediaan makanan di dalam kapal terus menipis, menuntut mereka untuk terus bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka terpaksa menepi ke daratan terdekat. Akhirnya, rombongan orang Eropa tersebut memasuki hutan karena harus mencari makanan. Kawasan Halmahera Timur di kala itu merupakan wilayah pedalaman, maka akses menuju ke sana sama sekali tidak mudah. Mereka yang awalnya masih bisa mendapat bantuan dari kapal lain yang sedang berlayar, akhirnya menyerah. Mereka tak punya pilihan lain selain harus menetap di daratan tersebut. Akhirnya, mereka membentuk koloni baru yang disebut dengan Lingon. Karena terus-menerus berada di hutan yang sulit diakses, mereka pun terisolasi dan menjalani hidup sebagai suku primitif. Hingga saat ini, keberadaan dan populasi mereka tidak diketahui secara pasti. Apakah suku ini masih ada ataukah sudah punah, ataukah sudah berbaur dengan suku-suku lainnya, ataukah seperti apa? Semuanya masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan.
Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang misteri suku Lingon di Halmahera. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.